Gempa bumi yang melanda Sulawesi Barat pada Jumat 15 Januari 2021 membuat Pertamina bergerak cepat memastikan operasional layanan tetap aman dan lancar. Selain kesigapan mendata pasokan BBM dan LPG, Pertamina juga menyalurkan bantuan sembako serta memberikan layanan ganti oli gratis. Kegiatan ganti oli gratis ini diselenggarakan di wilayah Mamuju dan Majene. Hari ini kita melakukan ganti oli gratis ya untuk masyarakat di wilayah Mamuju, dan nanti juga kita akan bergerak ke Majene. Jadi oli yang kita sediakan itu ada Enduro 4T dan Enduro 4T Matic, kemudian dengan Prima XP untuk kendaraan mobil. Jadi masyarakat itu bisa memanfaatkan layanan oli gratis di sini. Jadi ketika dia datang di SPBU itu mendapatkan one stop service dari Pertamina, baik BBM, LPG maupun lubrikan berupa ganti oli gratis. Di lokasi layanan ganti oli gratis, sejumlah masyarakat yang terdampak gempa merasa terbantu dan mengapresiasi langkah Pertamina tersebut. Saya tahu dari penggantian oli gratis ini dari teman saya yang kebetulan dekat dari Pertamina ini, sehingga saya langsung ke sini untuk ganti oli. Menurut saya dengan adanya oli gratis ini sangat membantu masyarakat sekitar, sehingga motor-motor yang rusak bisa diperbaiki lagi. Harapan kedepannya semoga Pertamina lebih peduli lagi sama masyarakat, di pelosok-pelosok juga bisa untuk memperhatikan kayak begini, program begini. Bantuan layanan oli gratis merupakan salah satu dari rangkaian Pertamina Peduli yang sudah dilaksanakan pasca gempa. Kegiatan semacam ini merupakan salah satu wujud kepedulian Pertamina terhadap masyarakat Sulbar agar tetap bisa beraktivitas optimal meski di tengah landa situasi bencana. Tim Liputan Energia TV.